Halo juragan semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Nah, jadi pada video kali ini itu saya akan coba untuk mereview sebuah aplikasi untuk top up dari Viva Mobile Point termurah dan juga terlengkap. Di sini kita menggunakan bantuan dari aplikasi yang bernama Putra Reload. Aplikasinya teman-teman bisa langsung download di Play Store. Aplikasinya warna merah seperti ini. Nah, bagi teman-teman telah berhasil mendownload aplikasi Putra Reload, silakan untuk melakukan pendaftaran akun. Nah, nanti bisa masukkan nomor handphone, bisa masukkan email, masukkan nama lengkap kalian, kemudian bisa masukkan password untuk transaksi. Jika telah berhasil login, tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya sangat minimalis dan banyak sekali fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Putra Reload ini. Jadi tidak akan rugi ketika teman-teman telah berhasil untuk menggunakan aplikasinya. Nah jadi untuk cara dari top up Uh, FIFA Mobile points termurah. Di sini kita bisa langsung akses ke menu permainan. Di sini teman-teman uh, bisa langsung lihat ada banyak sekali produk-produk game untuk top up yang bisa kita lakukan di antaranya Free Fire Mobile Legend, PUBG, Point Blank dan juga lain-lain. Nah, di sini bisa langsung cari dari FIFA Mobile. Nah, di sini kita mencari secara manual seperti ini. Nah, yang ini di sini ada keterangan FIFA Mobile. Silakan, teman-teman bisa langsung klik tulisan FIFA Mobile. Nah, kemudian di sini pada bagian dari uh, nomor tujuan, nanti untuk nomor tujuan, silakan masukkan UID dari FIFA Mobile. Misalkan, UID-nya seperti ini. Silakan, teman-teman masukkan, nanti untuk UID-nya bisa langsung dicek uh, di game FIFA Mobile-nya sendiri. Kemudian, jika telah berhasil, di sini tersedia untuk produknya. Bisa langsung klik nominal atau produk, akan muncul tampilan dari produknya seperti ini. Tersedia ada FIFA Mobile 50, uh, FIFA Points, kemudian 100 FIFA Points, dan juga yang paling tinggi di sini 12.000 FIFA Points. Dan untuk harganya pun relatif sangat terjangkau jika rekan-rekan top up dari aplikasi Putra Reload. Karena jika teman-teman bisa langsung top up dari aplikasi game FIFA Mobile-nya nanti akan dikenakan pajak. Namun pada aplikasi Putra Reload ini merupakan harga yang terakhir, tidak ada lagi penambahan-penambahan harga dan pada aplikasinya untuk top up-nya langsung otomatis akan masuk ke akun FIFA Mobile teman-teman semua. Nah, jadi silahkan dicek-cek dulu uh, kalian mau top up yang berapa points. Misalkan di sini sebagai contoh Uh, saya akan coba untuk top up yang 500 poin bisa langsung mengklik seperti ini harganya pun di sini hanya 48.500 kemudian pada bagian password di sini masukkan password yang tadi yang teman-teman telah masukkan saat registrasi atau pendaftaran pada aplikasi Putra Reload jadi password akun itu dia sama dengan password transaksi jadi perlu diingat password akun sama dengan password transaksi nah langkah terakhir jika teman-teman telah berhasil untuk melakukan memasukkan passwordnya, di sini bisa langsung mengklik keterangan tulisan beli di sebelah kanan ini. Maka nanti otomatis untuk transaksinya akan diproses oleh aplikasi putra reload dan silakan teman-teman menunggu notifikasi berhasil dari aplikasi ini. Nah di sini juga untuk panduan terakhir, jangan lupa untuk top up saldo dulu sebelum bertransaksi agar transaksinya makin lancar. Di sini bisa langsung mengklik x deposit, kemudian bisa langsung pilih nominal top up dari teman-teman semua, misalkan 100 ribu klik lanjut. Pembayarannya di sini bisa menggunakan transfer bank. Ada empat bank BNI, Mandiri, BCA, serta BRI. Serta bisa menggunakan e-wallet yang lebih cepat masuknya GoPay, ShopeePay, dan juga Kris. Untuk Kris ini tuh bisa teman-teman bayar menggunakan apa saja. Seperti aplikasi mobile banking BCA, BNI, BSI, BRI, Mandiri, Dana, OVO, GoPay, LinkAja, aja, dan lain-lain. Jadi seperti itu untuk cara-cara top up dari Viva Mobile Points termurah dan juga terlengkap menggunakan aplikasi Putra Reload. Pada aplikasinya juga ada banyak sekali game yang bisa teman-teman top up, bukan cuma hanya satu, dan cocok juga digunakan untuk transaksi agen kalian sendiri. Terima kasih telah menonton video ini, nantikan update berikutnya mengenai review aplikasi-aplikasi yang lain, fitur-fitur aplikasi yang lain di channel ini.